Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum memberikan rasa perubahan, rasa keadilan, dan apabila insya Allah nanti saya terpilih menjadi anggota DPD RI pada 2024 dan 2029, akan saya berikan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta, dan pintu akan selalu terbuka, tidak perlu jadwal atau artinya membuat satu kesulitan yang ingin menemui calon-calon yang memang dipilih oleh betul-betul dari hati nurani mereka, ya. Jadi mungkin saya akan membuat konsep perubahan, ya. Mudah-mudahan seluruh warga DKI Jakarta mendengar aspirasi yang disampaikan ini, jangan salah memilih nantinya, ya. Mungkin yang kedua, yang ketiga. Nah, sekarang ada saya Zeki Lantas yang akan melakukan perubahan untuk keadilan bagi warga DKI Jakarta. Dan saya berterima kasih, alhamdulillah sudah ada di 5 kota dan 1 kabupaten, ya. Alhamdulillah lengkap semua. Artinya sudah lengkap 6 kabupaten kota yang ada di Jakarta, warga yang mendukung saya. Dan saya juga berterima kasih kepada tim yang betul-betul memang memberikan yang terbaik dengan waktu yang betul-betul singkat dan padat dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh KPU DKI Jakarta, yang begitu profesional memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan kepada tim kami. Yang saya apresiasi sekali kepada KPU DKI Jakarta yang betul-betul apa yang kami tanya, apa yang kami minta selalu dijawab. Dan juga sebenarnya saya mendaftar ini sudah bisa dibilang agak telat, ya, karena memang saya berpikir pendaftaran ini tahun depan berakhirnya. Karena yang saya tahu ini kan DPRD DPR RI ini bukannya tahun ini, masih tahun depan untuk pendaftarannya. Tapi alhamdulillah walaupun agak telat, kami tetap bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU DKI Jakarta dan kami tetap konsisten untuk memenangkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah, ya, malam hari ini berkas-berkas awal yang diminta oleh kami di DKI, sama nama-nama ini yang saya dan keluarga dan maupun tim anggota Brigade 08, insya Allah semua amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan saya bisa mengabdi untuk bangsa dan negara dan juga seluruh anggota saya maupun warga DKI Jakarta. Kami memerlukan perubahan dan keadilan selama ini mungkin masih belum dapat dirasakan. Sekian, terima kasih dari